mengawasi. Singkatannya, Badan Pengawas Pemilu kayaknya begitu, pengawas untuk kegiatan pemilu lah. Bawaslu yang ada di Kabupaten Tanah Kidul ini berjalan dengan baik. Nah, yang saya tahu Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu ya. Yang kemudian tugas dan tanggung jawabnya yang saya ketahui selama ini itu sebagai penanggung jawab terhadap pemilihan terhadap kepala daerah, pemilihan terhadap kepala daerah, pimpinan daerah lain. Saya tahu Badan Pengawas Pemilu tugas-tugasnya mengawas semua kegiatan, memantau semua kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum. Bawaslu menjalankan tugasnya seperti apa tugasnya dijalani, tidak ada apa namanya, tidak mudah di apa namanya, disuap dengan apapun itu, termasuk uang atau apa, mani politik harapannya itu ya seperti mekanisme yang ada lah. Harapan saya ke depannya agar dalam pengawasan pemilu itu akan bisa diawasi dengan sebenarnya lah. Jadi tidak ada kecurangan. Ini harapan supaya pilkada itu benar-benar dipilih dengan hati. Ada paksaan dari pihak manapun. Jadi itulah harapan. Bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, kemudian pelaksanaan pemilu tidak ada intervensi dari pihak manapun, agar para masyarakat dapat memilih sesuai hati nuraninya. Harapannya semoga nanti pemilihan tidak ada keributan, semoga semua berjalan dengan lancar, Bawaslu bisa bersama-sama masyarakat memberi dan mendukung semua penduduk KTP memilih dengan hati nurani. Kami dari tim bola voli Bangkoro Kabupaten.